Assalamualaikum. Kali ini masih dengan Evercos A65B yang kemarin saya flash. HP ini sekarang akan saya coba untuk hard reset untuk memastikan kalau flash kemarin itu berhasil ya. Untuk cara masuk ke menu recovery Evercos A65B adalah dengan cara menekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan. Tekan seperti ini. Tunggu sampai masuk ke mode recovery. Agak aneh ya tulisannya. Untuk memindahkan menu, gunakan tombol volume bawah dan untuk OK-nya menggunakan tombol volume atas. Sekarang coba kita reset ya. Pindahkan menunya ke menu paling bawah. Itu adalah menu untuk hard resetnya. Setelah terblok seperti ini, klik tombol volume atas sekali ya. Ini agak error ya. Coba sekali lagi, tekan tombol volume atas satu kali. Dan tunggu proses bootingnya. Ini lumayan agak lama nih kayaknya. Dan untuk teman-teman yang mau tahu cara flash ulang Evercos A65B bisa cek di link di atas ya. Video sebelumnya sudah saya buat tutorial flash Evercos A65B. Biarkan dulu proses rebootnya. Dan mungkin video ini akan saya potong ya untuk mempercepat durasi videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Setelah masuk ke menu seperti ini, ke menu awal, kita lakukan setup seperti biasa. Pertama, pilih dulu bahasa. Kemudian, klik tombol yang warna kuning. Untuk kartu SIM-nya, pilih lewati. Jaringan WiFi lewati juga. Tanggal dan waktu bisa kita set nanti. Pilih berikutnya. Dan setelah hard reset, kita coba cek lagi emailnya ya. Apakah emailnya masih ada? Kita cek dulu. Dan masih ada ya. Berarti flash yang kemarin benar-benar berhasil ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.